Hai guys, jumpa lagi. Video kita kali ini adalah video pemetikan cabai rawit kaliber kita yang kedua di umur 98 hari setelah tanam. Nah, minggu lalu kita sudah petik yang pertama, kita dapat sekitar 8 ons dan hari berikutnya kita spray dengan Amistar Top dan Kalinet. Nah, setelah itu tidak ada perawatan sampai hari ini. Nah, hari ini kita akan melakukan pemetikan yang kedua, tapi sebelum itu kita lihat-lihat dulu kondisi cabai rawit kaliber kita hari ini saat berumur 98 hari. Nah, selama satu minggu ini kita benar-benar tidak melakukan perawatan apa-apa, sampai rumputnya tidak sempat kita bersihkan dan sekarang sudah terlihat sangat gondrong. Tapi keadaan cabai kami sekarang terlihat lebih sehat, daunnya sudah tidak banyak yang rontok, dan bakal buahnya itu banyak sekali yang bermunculan. Mungkin karena cabai ini sudah dua kali kita spray dengan Kalinet, jadi efeknya itu baru terasa sekarang. Buahnya itu sudah ramai sekali dan alhamdulillah sehat-sehat dan semakin banyak yang matang. Jadi kita akan petik sekarang. Nah, ini adalah proyek kita sekarang. Cabai ini kita tanam dengan mengikuti teori dari Prof. Udin. Nanti kita akan tampilkan hasilnya. Dan ini adalah lokasi tanaman cabai rawit kaliber kita yang kedua. Di sini itu populasi 200 pohon. Dan ini tuh sudah pernah kita tampilkan juga minggu lalu, cuman kurang detail karena waktu itu kita terburu-buru. Nah, cabai yang ada di sini tidak jauh berbeda dengan cabai yang ada di lokasi yang pertama tadi. Yang membedakan adalah cabai yang ada di sini tumbuh lebih tinggi, sementara yang di sana tadi itu banyak yang kerdil, dan di sini tuh buahnya lebih lebat, percabangannya juga lebih banyak, padahal perawatannya itu sama. Yang membedakan adalah jenis tanahnya. Tanah yang ada di sini tuh lebih lembut, dia seperti tanah bekas endapan lumpur. Sementara tanah yang ada di lokasi yang pertama tadi itu jenisnya lebih berpasir. Jadi jenis tanah itu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman cabai kita. Nah, untuk pemetikan cabai kaliber ini itu sangat cepat dan sangat mudah karena cabainya sendiri ini sangat mudah lepas dari tangkainya, dan bentuk cabainya itu besar-besar, lebih besar dari cabai lokal yang ada di sini, dan penampakan buahnya sendiri itu lebih keras dan mengkilat. Dan untuk pemetikan yang kedua kali ini hasilnya lebih banyak, dan kami membutuhkan sekitar 40 kilo untuk balik modal. Karena di daerah sini cabai kaliber dihargai Rp30.000 per kilonya, sementara kami menghabiskan modal sekitar Rp1.200.000 untuk merawat sekitar 600 pohon cabai kaliber ini sampai hari ini. Nah, ini dia hasil petikan kita hari ini. Nah, ini sekarang kita sudah timbang. Jadi untuk pemetikan yang kedua kali ini kita dapat sekitar 2,7 ons, dan berat embernya ini sekitar 4 ons,
Jadi untuk bersihnya itu 2,3. Nah, jika digabung dari pemetikan yang pertama, sekarang kita sudah dapat sekitar 3 kilo. Nah, ini adalah hari yang ke-99 setelah tanam, dan kemarin itu sudah kita petik, cuman kita tidak sempat ambil buah yang rusak dan rontok. Nah, hari ini kita akan ambil, kita akan kumpulkan bekas-bekas hama lalat buah yang berjatuhan seperti ini. Karena di dalam buah ini itu ada larva, jadi harus kita bakar atau kita buang jauh-jauh. Nah, hari ini kita mau pasang kamper atau kapur barus. Dan sebelumnya kita sudah pernah pasang ini juga sekitar 2 minggu yang lalu, tapi itu sudah habis. Nah, sekarang kita mau isi ulang. Jadi kapur barus ini tuh sebenarnya sangat efektif, cuman kami pasangnya itu kurang banyak dan sudah banyak yang habis, dan kita lupa untuk isi ulang. Akhirnya lalat buah itu kembali datang, dan banyak buah cabai kita dalam beberapa hari ini itu yang rontok parah. Dan hari ini sudah kita kumpulkan semua dan akan kita buang jauh-jauh untuk memutus siklus hidup hama lalat buah ini. Karena lalat buah ini tuh benar-benar membuat kita stres. Nah, ini tuh sudah kita kumpulkan semua dan dalam beberapa hari yang rontok itu sebanyak ini. Jadi ini tuh sekitar setengah kilo. Dan bagi kami ini tuh sangat banyak. Thank you.